saatnya saya ingin kembali juga memberikan kontribusi untuk masyarakat gitu. Saya mungkin punya kemampuan saya di fashion dan kecantikan gitu. Jadi saya akan berada di wilayah itu. Kan mega bintangan saya gitu. Jadi dunia saya gitu. Jadi yang pas saya klik di kantor notaris saya mempunyai yayasan namanya Yayasan Dunia Mega Bintang, diklik langsung dapat. Jadi harus menjadi the best. Makanya pelatihan demi pelatihan kita perketat, kita perbanyak supaya queen-nya nanti nggak bukan menjadi queen hafalan, tapi apa yang dilakukan tuh memang sudah di luar kepala aja. Karantinanya 1 bulan. Malam finalnya tanggal, kalau untuk tayangannya kayaknya belasan April. Ya, jadi mahkota ini terbuat dari emas dan juga simulated diamond. Jadi dari YT Utama Putra, desain saya, harga 3,5 juta. Jadi teman-teman, ini merupakan apartemen penthouse yang disediakan oleh Roseville. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Jadi pertama kali aku bisa beli apartemen Soho di lantai 7 itu karena ulahnya Jessica Iskandar. Dan aku ngeliat kalau misalnya karantina di hotel itu udah biasa, tapi kalau misalnya di apartemen tuh kita bisa dekor apartemennya seperti apa yang kita inginkan. Kamar senyaman ini, kamarnya cewek banget, ruangannya cewek banget, jadi ya mereka insya Allah bisa nyaman ada di sini. Dan sengaja tidak ada pembantu, tidak ada yang bersih-bersih, jadi mereka harus bersihin apartemen mereka sendiri. Apartemen saya beli, tapi kalau ini memang disupport sama Bapak. Jadi Bapak memfasilitasi, jadi ini aku ada interior lagi dari Rosewood, dia yang atur nih bangku di mana, meja di mana dan segala macam. Terus apartemen ini di beberapa setiap lantainya itu ada, bisa aku bilang tuh kayak seperti taman di dalam, ya ada sky garden. Itu semua fasilitas ada, kolam renang ada, gym ada. Jadi nanti mereka setelah karantina sampai bulan April, nanti si pemenang itu juga akan tinggal di sini training sampai ke Oktober mereka berangkat. Karena nanti kan yang tadi aku udah cerita bahwa trainernya itu juga datang dari luar negeri. Jadi supaya mereka di satu tempat. Jadi ini lukisan-lukisan yang ada di tembok, ini lukisan aku yang ada di wilayah rumahku. Aku yang milih wallpapernya. Terus ini kamarnya simple, layaknya jadi kayak kamar anak gadis. Jadi bisa dibilang ya kayak asrama ya, kayak kamar perempuan lah gitu.